Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sunnah lil-ghuslil wajibi wal-mandubi tasmiyatun awwalahu. Was-sunnah lan den sunnataken lil-ghuslil wajibi. Ketui mandi wajib wal mandubih lan mandi sunnah. Sunnah tasmiyatun opo membaca basmalah. Tasmiyatun opo membaca basmalah awalahu ing dalam awalnya mandi atau ghuslun. Awalahu ing dalam awalnya mandi atau ghuslun. Wa izalatuh qadharin lan sunnah opo menghilangkan kotoran. Lan sunnah opo menghilangkan kotoran tohirin kang suci opo qadhar. Tohirin kang suci opo qadhar kamaniin seperti mani. Wa mukhatin lan seperti ingus. Wa najisin lan kotoran kang najis. Najis ini atof pada tohir. Kamazin seperti mazi. Wa ingkafah walaupun cukup lahuma gadui hadas lan kotoran. Lahuma gadui najis ya, najis lan kotoran. Opo waslatun wahidatun opo basuhan kang cici atau sekali basuhan. Waslatun opo basuhan wahidatun kang cici. Sisi lahuma tadi itu lahuma gedwi hadas lang kotoran. Hadas di iananya ailil hadasi wal qadar. Wa an yabulah lan sunnah opo yento pipis atau kencing sopo wong. Man sopo wong. Wa an yabulah lan sunnah opo yento pipis atau kencing man sopo wong. Anzalakang keluar mani sopo man. Qabla an yagtasila ing dalam saturungi yento atus sopo man. Liyakhruja supaya metu ma opo perkara bakia kang tersisa opo ma bimajerohu ing dalem tempat melakoni baul atau kencing. Ing dalem tempat melakoni baul atau kencing. Oke, sekilas penjelasannya, Farhan termasuk di sini menjelaskan tentang sunnahnya atau hal-hal yang disunnahkan ketika mandi. Baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Jadi, Hasan, ketika mandi wajib seperti junub, haid, nifas, umpamanya. Atau mandi sunnah seperti karena menghormat hari Jumat, karena menghormat di hari raya Idul Fitri, Idul Adha umpamanya, atau karena setelah memandikan jenazah. Jadi kita akan disunnahkan mandi kalau sudah memandikan jenazah, itu sunnah.
ini disunahkan untuk membaca basmalah. Paham ya? Sunnah membaca basmalah. Tapi karena memang terkaitan dengan tempat kita di kamar mandi, ya langkah baiknya jangan diucapkan karena di kamar mandi. Is. Terus juga disunahkan untuk menghilangkan kotoran. Baik kotoran itu yang suci, di sini contohnya seperti mani atau ingus, ini kan suci. Tapi di awal kita mandi, entah itu mandi wajib atau sunnah, maka ini hukumnya sunnah untuk dihilangkan terlebih dahulu. Atau kotoran itu kotoran yang suci. Nah, paham ya? Kalau kotoran yang najis, kalau tadi yang suci seperti mani itu yang suci. Sekarang kotoran yang najis seperti mazi. Ya. Seperti mazi umpamanya. Kalau mani itu suci, kalau mazi ini najis. Maka di awal kita mandi ini sunnah untuk menghilangkan kotoran-kotoran ini. Toh sekalipun sebenarnya sudah cukup dengan satu kali basuhan, ini sudah cukup, sudah cukup untuk hadas beserta kotoran tersebut. Jadi walaupun sudah cukup, akan tetapi di sini tetap hukumnya disunahkan untuk menghilangkan kotoran tersebut. Apa artinya? Artinya sekalipun ketika kita mandi, kotoran yang ada di tubuh, entah itu yang suci, mani, ingus, umpamanya, atau yang najis, seperti mati, ini kan bisa hilang. Akan tetapi kita enggak usah nunggu ketika mandi. Tapi kotoran itu dihilangkan dengan cara yang mustakil, cara yang sendiri. Jadi menghilangkan kotoran sendiri, mandi juga sendiri. Seperti itu. Lah sekarang gini, ketika ada si A, anggaplah Mas Hasan. Ini inzal. Inzalnya jam 3 malam. Mandinya jam 5 umpamanya. Paham ya? Keluar mandinya jam 3 malam, tapi mandinya jam 5. Maka di sini, maka di sini dianjurkan kencing terlebih dahulu. Sebelum kita mandi, dianjurkan kencing atau mungkin mengeluarkan kencing terlebih dahulu. Kenapa? Biar yang mungkin ada sisa-sisa mani itu biar tuntas keluar semuanya. Paham ya? Jadi kalau bisa inzalnya antara inzal dengan mandinya ini ada jarak. Nah, jarak ini digunakan untuk kencing terlebih dahulu. Kurang baik kalau seperti ini. Keluar mandinya jam 3 pas. Langsung ke kamar mandi untuk mandi itu kurang baik. Sebelum mandi, sunnah hukumnya untuk kencing terlebih dahulu. Nah, kenapa? Mungkin kalau ada sisa-sisa mani itu biar keluar secara tuntas. Baru kita mandi. Paham ya? Jadi hukumnya kencing itu sunnah bagi orang yang sudah inzal, keluar mani, tapi masih belum mandi. Kan masih ada sisa-sisanya kadang. Nah, dari sisa itu biar juga ikut keluar secara tuntas, maka kita dianjurkan untuk kencing terlebih dahulu.